Saya Izzat Adi Saugi. Saya lahir di Surabaya pada 15 Desember 2004. Saya anak ketiga dari tiga bersaudara. Saya dibesarkan di keluarga yang bisa dibilang tidak biasa. Saya sekarang berumur 19 tahun. Dan saya bisa percaya bahwa knowledge saya tentang dunia melebihi dengan angka umur saya. Saya mempunyai sifat yang tegas dan keras kepala. Karena saya terbiasa sebagai anak laki-laki harus melakukan hal sesuai dengan tujuan dan harus berusaha untuk menggapainya. Dan saya percaya bahwa jika saya mengatur rencana, rencana itu akan jalan dengan lancar. Pada umur sekarang ini, saya banyak belajar banyak hal. Mulai dari bekerja sama dengan orang, membangun tim yang solid, dan bekerja di pabrik tekstil. Dan saya juga menjalankan beberapa properti. Saya sangat suka menyempurnakan diri saya sendiri semaksimal mungkin, yang bisa dibilang berpengaruh untuk dunia pekerjaan saya atau tempat di mana saya membangun tim dan menjadi salah satu orang yang berupaya untuk mendapatkan suatu tujuan. Saya juga suka berpartisipasi dalam pekerjaan keluarga saya. Untuk itu, saya berencana dan ingin untuk bisa menjadi tim dalam perusahaan keluarga saya karena menurut saya itu akan menjadi masa depan dan jalan untuk kesuksesan.